Design Your Own Life with Dimas Satyalismana. Subscribe, tekan tombol bell, share dan like videonya ya guys. Terima kasih. The Blue and the Yellow, Pikiran Bawah Sadar, Episode 3, Part 3. Jadi antara pikiran sadar dengan bawah sadar, mana yang lebih penting lo? Ya, pikiran bawah sadar lah, Blue. Pikiran bawah sadar itu menguasai 88% dari hidup lo, Blue. Makanya penting buat kita untuk bisa menguasai pikiran bawah sadar kita, Blue. Kendalikan pikiran bawah sadar lo, Blue, supaya hidup lo bisa berubah. Kalau lu nggak bisa mengendalikan pikiran bawah sadar lu, maka hidup lu bakalan gini-gini aja. Gak berubah-berubah.